Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddat al-shuhuri, عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم wal السماوات والأرض منها أربعة حرم. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah ditetapkan di kitabnya sejak mulai diciptakan langit dan bumi jumlahnya 12 bulan setahun ada 12 bulan Minha, dari 12 bulan itu Arba'atun hurum Ada empat bulan yang ditetapkan oleh Allah Dinamai sebagai bulan hurum Hurum, hurum Jadi, dua belas bulan Setahun, dua belas bulan Dari dua belas bulan, ada empat bulan istimewa Beda keistimewa dengan Ramadan Empat bulan ini Disebut dengan bulan hurum Hurum Berlaku hukum-hukum khusus Di bulan ini ada ajakan-ajakan khusus di bulan ini untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan bulan-bulan ini? Kata Nabi, mutawalia." Ada tiga bulan yang berurutan. Satu bulan ke-11. Apa bulan ke-11 namanya? Ayo. Zul 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 Kipli, Masya Allah, biasa. Qa'dah atau Zulqa'idah? Zulqi'dah. Ah, bukan Qa'dah. Bukan Zulqa'idah tapi Zulqi'dah. Ki'dah thul bukan Qa'dah. Ki. Kalau Qa' itu isim marah. Yang cepat. Qa'dah. duduk singkat bangun lagi. Jadi kalau saya duduk bangun lagi itu Qa'dah namanya. Kalau Ki'dah duduk-duduk santai. Bulan ke-11 disebut dengan bulan Zulqi'dah. Bulan duduk-duduk santai. Karena orang-orang Arab yang biasanya merantau ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Syria, ada yang ke macam-macam untuk berniaga, untuk perjualan khusus di bulan itu karena mendekat musim haji, mendekat musim haji, orang-orang yang dikunjungi kemudian datang kepada Nabi SAW ke area Sudah, lihat sini. Fokus baik-baik, saya kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, pertama Tala Mu'tawaliyah, tiga berurutan satu Zulqiyah bulan-bulan santai santai kenapa santai karena banyak orang Arab yang tadinya merantau keluar untuk berniaga Sekarang yang dikunjungi datang ke Mekah Menuju pusat haji Karena dikunjungi ke Mekah Maka saat yang di Mekah itu mereka tidak keluar Nunggu orang datang Santai minum teh, ya, minum, kue, minum kopi Datang orang Maka disebutlah bulan ke-11 dengan Dhul Qiyadah Kedua belas Dhul -Hijjah. Bulan pertama, apa namanya? Bukan Saya ulang, apa namanya? Bukan Ayo, bias pertanyaan pertama jawaban kencang. Pertanyaan kedua pelan, yakin saya. Pertanyaan ketiga gak ada yang jawab. Apa namanya? Bukan Muharram, bukan? Tidak ada bulan Muharram, yang ada Al-Muharram. Al-Muharram beda antara Muharram dengan Al-Muharram. Itu lain, silahkan cek di semua urutan hadis, tidak pernah disebutkan Muharram. Yang ada Al-Muharram, kalau Muharram itu segala yang diharamkan, maaf, mabuk itu Muharram. Minasantika tiga, muharam. Judi, muharam. Korupsi, muharam. Segala yang diharamkan disebut muharam. Hukumnya disebut dengan haram. Kalau anda ingin letakkan huruf alif lam di depannya, alif lam untuk menunjuk pada waktu meninggalkan segala yang dilarang. Saya nggak pengen mabuk lagi, saya nggak pengen judi lagi, saya nggak pengen zina lagi, saya nggak pengen macam-macam yang buruk lagi. Maka tambahkan alif lam di depannya, dikenal dengan nama al-muharram bulan untuk awal meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, ketiga Al-Muharram, keempat Warajabun mudar bulan Rajab. Empat Rajab. Maka di bulan-bulan ini khusus kata Allah kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlatih meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di ayatnya disebutkan, khusus di bulan-bulan yang empat itu, kalian harus berlatih untuk meninggalkan banyak perbuatan zalim. Tahu zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum. Gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu orang zalim namanya. Maaf, maaf. Ada orang menempatkan perbuatan baik tidak pada tempatnya. Ada orang menempatkan perbuatan buruk tidak pada tempatnya. Kita itu dilarang mencela, tiba-tiba Anda mencela, itu volume namanya. Kita dilarang berselisih, tiba-tiba Anda berselisih, itu volume namanya. Anda dilarang mencuri, tiba-tiba Anda mencuri, itu volume namanya. Anda dilarang gosip, tiba-tiba Anda gosip, itu volume namanya. Volume mengerjakan segala perbuatan yang dilarang. Khusus bulan-bulan haram, kita diminta oleh Allah berlatih di bulan-bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang. Nah, teman-teman sekalian, ada satu cara yang paling efektif Supaya Anda bisa menahan segala perbuatan maksiat, caranya disebut dengan puasa. Namanya puasa, karena itu di bulan-bulan haram ini yang empat: Zulkarda, Zulhijjah, al muharram rajab. Disunahkan kita di bulan-bulan haram ini untuk meningkatkan puasa. Apa faidahnya? Dua, satu khusus untuk bulan-bulan haram ini. Faidahnya adalah melatih diri kita untuk terbebas dari maksiat, bebas dari maksiat, karena biasanya kalau orang puasa, kecenderungannya tidak ingin bermaksiat. Minimal takut batal puasanya. Mau bohong, takut batal. Dicela mau balas, takut batal. mau oh, Masya Allah. Ada orang sedang puasa nih. Bulan Rajab, misal. Tiba-tiba sedang puasa, jam 5, sebentar lagi buka, tinggal satu jam. Dicela orang habis-habisan. Wah, wow, begini, 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 begini. Dia diam, tidak mau balas. Kenapa nggak balas? Habis maghrib. Habis oh, ya. Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran Surah 58 ayat 11 ya. Ya Hei orang-orang beriman jika diinfokan pada kita ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama maka cepat respon orang yang bisa meluaskan bagi orang lain Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya